Halo Bapak Ibu semuanya, kita kembali lagi di video. Kali ini saya sedang ada di lantai 8 di acara Royal Weekend. Ini paling atasnya. Halo Pak Jaka. Yo, Pak Jaka, bagaimana setelah ikut Royal Weekend Pak Jaka? Saya setelah Royal Weekend banyak mendapat pembelajaran baru, ilmu baru, dan semangat baru pastinya. Pastikan kamu ikut Royal Weekend selanjutnya. Sukses. Oke, sukses. Terima kasih Pak Jaka. Yo, bye-bye. Nah, ini di lantai 8-nya Hotel Insight by Milia. Ya, ini Ring Road. Oke, di sana bandara ya. Oke. Jadi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang kemarin sempat dilontarkan di grup lain. Ya, di grup lain ada 4 orang yang bertanya ya. Di waktu itu saya kasih chat di grup lain siapa yang sudah pernah ikut conference dan siapa yang belum pernah ikut conference. Nah, saya kasih siapa yang ingin bertanya tentang conference, tentang business dance. Kemudian ada 4 orang yang bertanya. Yang pertama adalah Bu Titi, ya, Bu Titi Aliati, salah satu rekan bisnis saya yang ada di Hong Kong ya. Beliau orang Indonesia, bergabung di business dance sudah 1 bulan dan beliau bertanya bagaimana cara presentasi efektif. Saya ceritakan pengalaman saya. Waktu pertama kali saya bergabung, presentasi 1 bulan itu 38 orang. Tidak ada satupun orang yang bergabung di setelah saya presentasi 1 bulan. Nah, artinya ketika kita mau presentasi efektif, tidak ada cara lain selain pengulangan. Karena saya pribadi ketika Bapak Ibu melihat, wah Pak Fauji pede sekali di depan kamera, pede sekali presentasi karena saya sudah melakukan pengulangan. Jadi untuk Bu Titi yang bertanya bagaimana cara presentasi yang benar dan follow up yang benar, itu melakukan pengulangan. Nah, untuk yang baru bergabung, kita tidak mungkin bisa 100% sempurna dalam presentasi. Untuk itu gunakan alat bantu yaitu conference, grup WhatsApp, NetBee, buku, dan training-training untuk membantu prospek kita untuk memahami bisnis ini. Nah, itu untuk pertanyaannya Bu Titi. Terus yang kedua, pertanyaannya Mas Kori. Ya, Mas Kori ini undangan dari Pak Adi Jepang ya, Mas Kori di Jepang. Beliau bertanya apakah ketika kita mengeluarkan uang untuk bisnis dance itu dapatkan lembaran saham. Nah, saya pikir Pak Kori ini orang yang sudah paham ya dengan investasi, orang yang sudah mengerti dengan lembaran saham, makanya bertanya seperti itu. Nah, kabar baiknya business dance adalah bisnis kesehatan. Jadi ketika kita bergabung di bisnis ini, keluarkan uang membership bronze, silver, gold, dan platinum, itu kita mendapatkan kesehatan ya. Kita mendapatkan paket produk kesehatan. Karena investasi terbaik menurut saya itu adalah kesehatan. Bukan properti, bukan rumah ya, bukan mobil, bukan juga uang atau dan lain sebagainya. Jadi investasi yang terbaik adalah kesehatan. Jadi uang yang Pak Kori keluarkan akan kembali dalam bentuk produk. Ya, bronze itu paket untuk produk, silver itu paket untuk produk, gold itu paket untuk produk, platinum paket untuk produk. Ya, itu pertanyaan Pak Kori ya. Mudah-mudahan jawaban ini bisa membuat Pak Kori lebih tahu lagi tentang dance ya. Terus yang ketiga, Pak Mail ya. Pak Mail di Korea, ini salah satu rekan saya yang baru bergabung 1 bulanan juga. Pak Mail ini orang Indonesia, kerja di Korea dan semangat sekali. Dan Pak Mail bertanya, gimana caranya saya, jadi ceritanya Pak Mail kemarin 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu presentasi temannya. Dan temannya itu pernah gagal di bisnis sejenis, Tiens. Nah, bagaimana pertanyaannya meyakinkan teman saya ya, Pak Mail tanya seperti itu. Bagaimana caranya meyakinkan teman saya? Nah, saya jawab ya. Keyakinan itu tidak tumbuh dalam waktu 1 hari. Saya pribadi ketika bergabung di bisnis ini keyakinannya itu hanya 50%. Jadi 50% yakin modal impian mau jalan kerja keras gitu. Jadi kalau bicara yakin langsung 100%, saya rasa tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi cara meyakinkannya adalah dengan informasi. Orang yakin karena informasinya sudah lengkap. Contoh misalnya, kalau misalnya Bapak Ibu mau naik pesawat, terus kemudian Bapak Ibu tanya ke pilot, "Pak, Bu pilot, Pak pilot, kira-kira pesawat ini aman nggak?" Pesawat pilotnya ngomong, "Belum tahu gitu. Pesawat ini udah berapa lama sudah berapa lama terbang? Sudah berapa kali terbang?" Pesawatnya pilotnya bilang, "Belum tahu." Kemudian ke kru-krunya ya, ke semua anggotanya ya, mekaniknya.
kita tanya, Pak, pesawat ini mesinnya sudah diperiksa belum? Sepertinya belum, saya juga belum tahu gitu, karena pesawatnya baru datang gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan, ketika Anda mau naik pesawat itu, berani atau takut? Pasti takut ya. Nah, karena informasinya belum lengkap. Nah, coba dibalik misalnya seandainya. Ketika Anda mau naik pesawat, kemudian Anda bertanya, Pak, pesawat ini aman nggak? Kemudian pilotnya menjawab, ini pesawat terbaru dari Boeing ya. Kami dari PT Garuda Indonesia, ini sudah melakukan penerbangan lebih dari 10.000 kali selama 3 tahun. Dan perawatan mesinnya baru saja diservis. Terus ini saya sebagai pilot, misalnya dia bilang, saya lulusan sekolah penerbangan ini dengan sertifikasi ini, dengan jam terbang lebih dari 5.000 jam. Apabila Anda naik pesawat ini, insya Allah akan aman. Nah, sekarang saya tanya, Anda nyaman nggak kalau dikasih informasi seperti itu? Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk meyakinkan prospek ya, orang yang pernah gagal di luar sana. Kurang lebih kalau kita belikan informasi yang lengkap, insya Allah akan sedikit demi sedikit akan nambah keyakinan. Mudah-mudahan itu ya Pak Mail terjawab pertanyaannya. Terus kemudian Pak Parman ini salah satu tim saya di Jakarta. Saya kenal Pak Parman ini dari Facebook ya. Kemudian saya waktu itu ada acara di Jakarta TAC kemarin Januari 2018. Kemudian saya hadiri acara TAC, habis acara saya ketemu dengan Pak Parman, saya presentasi, kemudian Pak Parman bergabung. Saat ini Pak Parman sudah punya grup berada di Malaysia ya. Saat ini perkembangan bisnis Pak Parman sudah sampai di Malaysia. Nah, Pak Parman bertanya sama saya kemarin, Pak, gimana caranya menjaga grup, menjaga downline supaya tidak terpengaruh dengan lingkungan negatif di luaran sana. Di luaran sana kan banyak orang gagal. Nah, kalau seperti yang Pak Luis ceritakan, ini segitiga kesuksesan. Di mana kalau kita lihat dari bentuknya adalah segitiga ini naik. Orang sukses itu sedikit, orang gagal itu banyak. Dan untuk naik, menaiki puncak kesuksesan itu tidak gampang. Makanya Pak Luis bilang, sukses memang sulit, tapi lebih sulit lagi kalau kita tidak sukses. Kita berada di kondisi bawah, di kondisi orang-orang gagal, yang dimana setiap hari pusing dengan yang namanya mau makan apa, uang SPP anak mau dibayari pakai apa, listrik mau dibayar pakai apa, penghargaan di keluarga tidak ada, penghargaan di masyarakat tidak ada, ada kegiatan bakti sosial kita hanya bisa berdoa, tidak bisa menyumbang secara fisik ya, tidak bisa menyumbang uang. Nah, jadi berada di kondisi di bawah itu membuat kita sulit juga. Jadi Pak, sulit itu sukses, benar sulit itu sukses, tapi kalau tidak sukses jauh lebih sulit. Nah, makanya jangan tidak perlu kita memperdebatkan kenapa orang gagal itu banyak. Nah, jadi kenapa Pak Parman tanya misalnya, terus apa hubungannya ya ketika Pak Parman tanya bagaimana caranya menjaga komunitas atau downline baru supaya tidak terpengaruh dengan lingkungan yang negatif. Orang gagal kita sudah tahu bahwa memang hukumnya, hukum alamnya banyak. Kemarin saya hujan-hujanan dengan dua teman saya, yang duanya flu, sayanya enggak. Kira-kira yang salah hujannya atau orangnya? Tidak ada yang salah, cuman pada saat hujan si dua orang ini imunitasnya rendah, saya imunitasnya kuat, padahal dulunya rendah karena saya sering konsumsi moon court, kalsium, dan citosan. Saya konsumsi rutin ya, citosan itu agak-agak jarang, yang rutin ini adalah moon court dan kalsium. Jadi imunitas saya rendah, imunitas saya yang awalnya rendah jadi tinggi. Nah, sehingga kena hujan saya nggak sakit, yang lain sakit. Nah, begitu juga dengan downline semua pasti akan ketemu orang negatif. Nah, kenapa ada yang bertahan, ada yang lanjut? Karena imunnya kuat. Nah, artinya untuk kita membuat grup kita imunnya kuat biar tidak terpengaruh dengan orang negatif di luar sana. Orang kuat, orang jadi yakin karena tadi informasi. Informasi datang dari audio, dari apa yang kita lihat, apa yang sering bersentuhan dengan kita. Itulah yang membuat kita kuat secara imunitas. Nah, apa yang membuat downline-nya Pak Parma nanti akan menjadi kuat sehingga tidak terpengaruh dengan orang negatif? Yang pertama adalah kalau grupnya Pak Parman di luar negeri adalah conference. Yang kedua adalah audio net P. Yang ketiga adalah buku-buku positif. Dan yang terakhir adalah konsultasi. Konsultasi dengan upline. Itu yang membuat kita imunnya lebih kuat di bisnis ini. Ya, karena orang fight di bisnis ini karena informasinya udah lengkap. Ya, mudah-mudahan itu terjawab ya Pak Parman ya. Bagaimana cara kita menjaga grup kita ya, membuat imunitasnya jauh lebih kuat. Saya akan tutup dengan sebuah cerita saya ya. Di awal saya bergabung
Anda seperti orang kebanyakan di luar sana. Bergabung, semangat, kemudian ketemu proses. Saya di bulan pertama bergabung. Oke ya, saya di bulan pertama bergabung itu 38 orang. Saya presentasi semuanya tidak ada yang join satupun. Saya enggak tahu waktu itu presentasi saya benar atau salah. Menurut versi saya sudah semangat. Saya sudah semangat, sudah antusias tapi enggak ada yang bergabung. Ada yang bilang saya mau bergabung tapi sampai sekarang enggak bergabung-bergabung gitu. Di bulan pertama, kemudian saya ikut training, saya tanya ke tante saya. Saya kok sulit ya meyakinkan orang, tante. Upline saya kan. Dia cuma bilang satu. Kamu lihat tante waktu presentasi. Apa yang menarik? Saya bilang biasa-biasa saja. Tapi kenapa orang mau bergabung? Karena tante yakin. Sudah 100% yakin terhadap bisnis ini. Nah, yang menjadi pertanyaan, Fauji sudah yakin gak sama bisnis ini? Itu dia, belum. Belief-nya Fauji itu masih kurang. Ya benar sih, setelah saya renungi 5 menit, ya benar ya, saya belum terlalu yakin. Saya masih ragu untuk nawarin produk, bisnis, belum terlalu pede. Terus saya tanya, gimana caranya supaya biar saya yakin? Kamu harus hadir ke pertemuan dan kamu dengarkan CD ini. Disitulah saya mulai rutin dengarkan CD AudioNet P. Ya, AudioNet P dulu saya nggak punya CD, nggak punya handphone. Jadi saya dengarkan AudioNet P itu, saya cari mini kompo. Jadi mini kompo yang dulu bisa kaset, bisa CD. Dan itu saya bawa, Anda tahu, kayak rapper. Bawa dari rumahnya tante saya ke rumah tinggal saya. Bawa gitu ya, di motor terus turun bawa gitu. Karena saya pengen sukses di bisnis ini. Akhirnya dari mini kompo itu saya dengarkan NetP. Sehari bisa 4 NetP saya dengerin ya. Nah, kemudian saya hadir ke pertemuan, disitulah mulai imunitas saya kuat. Dan di bulan kedua ada 17 orang yang bergabung di bisnis saya. Tentu dibantu dengan tante saya. Saya presentasi, saya edifikasi tante saya yang closing. Karena saya belum bisa gitu. Nah, jadi poinnya adalah gunakan alat bantu seperti yang sudah saya lakukan di awal. Nah, terus cerita terakhir sebagai inti dari Royal Weekend ini. Ini kalau Bapak Ibu lihat ya, saya pakai kaos Royal Weekend. Royal Weekend ini membentuk kita menjadi benar-benar seorang networker profesional. Royal Weekend ini diadakan untuk orang-orang yang ingin menjadi leader. Royal Weekend ini diadakan sebagai sistem, sesuatu tolak ukur di mana bisnis kita bisa menjadi jauh lebih berkembang jika grup kita ada di Royal Weekend. Itu tolak ukurnya. Nah, sekarang apa yang dipelajari di Royal Weekend? Yang paling penting yang saya tangkap adalah sikap. Kenapa? Karena saya kasih analogi seperti ini. Kalau misalnya ada dua orang anak, si A sama si B. Si A ini terlahir dari keluarga orang kaya. Tapi secara sikap, dia angkanya 1. Secara uang, dia angkanya 10 misalnya. 10. Angkanya 10, uangnya 1. Entah kenapa, sikapnya 10, uangnya 1, misalnya ya. Mohon maaf ya. Uangnya 10, sikapnya 1. Misalnya, dia terlahir orang kaya, bapaknya berada, tapi sikapnya sombong, gak mau belajar, malas, gak menghargai orang lain, suka mengeluh, melihat orang dari sisi negatifnya saja. Itu lama-kelamaan, uangnya akan turun ikut sikapnya. Itu banyak terjadi seperti itu. Itu si anak yang si A. Sekarang si B. Si B ini terlahir di keluarga miskin misalnya. Ekonomi menengah ke bawah tapi sikapnya 10 misalnya. Sikapnya 10, ekonominya 1. Entah kenapa, lama-kelamaan uangnya yang 1 tadi akan mengikuti sikapnya menjadi 10. Contohnya siapa, Pak? Chairul Tanjung. Chairul Tanjung itu, kalau Bapak Ibu searching, salah satu orang terkaya di Indonesia, 5 besar orang kaya di Indonesia. Beliau ada bukunya yang berjudul Anak Singkong. Terlahir dari keluarga miskin, tapi karena sikapnya positif, mau belajar, mau berusaha, selalu optimis, antusias. Sekarang beliau jadi orang terkaya nomor 5 kalau nggak salah kemarin. Itulah pentingnya sikap yang dijelaskan di acara Royal Weekend. Artinya, ketika Bapak Ibu menjalankan bisnis ini, yang paling penting adalah sikap positif. Dan semua yang akan Bapak Ibu dapatkan, sikap, mental, semua dibentuk dari acara-acara bersyarat. Jadi pastikan, untuk Bapak Ibu yang belum hadir Royal Weekend, pastikan Anda memantaskan diri Anda untuk hadir di Royal Weekend. Ya, mungkin itu sharing dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan pastikan bulan ini Anda minimal CP, karena bulan ini ada kualifikasi untuk yang CP bisa ikut meeting dengan Pak Alfian. Pak Alfian itu mentornya Pak Fadil. Ya, untuk yang minimal CP, untuk Anda yang crown, ada penghargaan khusus untuk Anda ya. Pastikan Anda minimal
CP bulan ini dan sebaiknya Anda royal di bulan ini. Saya Fauji, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go royal, go crown, go ambassador, go majesty.